Latihannya bisa kita lakukan seperti berikut. 1. Berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang dengan kedua lutut sedikit ditekuk. 2. Kemudian, coba pukul-pukulkan bola dengan jari-jari tangan terbuka. Lakukan secara berulang-ulang. Cara melakukan servis bawah adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. 2. Bola dipegang oleh tangan kiri. 3. Kemudian, lambungkan bola setinggi bahu. 4. Lalu, pada saat yang bersamaan, lengan kanan diayunkan ke belakang. Seterusnya, pukul bola dengan tangan kanan. 5. Perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. 6. Pukulan dilakukan dengan tangan dalam keadaan mengepal. 7. Setelah bola dipukul, diteruskan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan. 8. Usahakan agar bola yang dipukul dapat ditangkap oleh temanmu. Cara melakukan passing bawah adalah 1. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk sambil memegang bola. 2. Pantulkan bola ke lantai. 3. Saat bola memantul dan melambung setinggi kepala, rapat dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. 4. Ayunkan lengan hingga perkenaan bola tepat mengenai pergelangan tangan. 5. Poros gerakan berada pada kedua bahu. Cara latihan passing lainnya adalah 1. Berdiri sikap melangkah. Kedua lutut sedikit ditekuk sambil memegang bola. 2. Lambungkan bola dengan kedua tangan. 3. Saat gerakan bola berada di depan dada, passing dengan kedua tangan. Cara latihan passing bergantian adalah seperti berikut ini. 1. Berdiri berhadapan dengan sikap melangkah. Kedua lutut sedikit ditekuk. 2. Lambungkan bola ke teman dengan kedua tangan. 3. Kemudian temanmu menerimanya dengan passing bawah.